warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in wa ba'du. Merupakan wujud komitmen pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional pada umumnya dan khususnya di wilayah Kabupaten Tanjung Timur. Dengan Kementerian Pertanian di lokasi ini beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 7 Januari 2015, telah ditandatangani MOU antara pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kodim 0419 Tanjung Jabung terkait dengan program peningkatan swasembada pangan di Kabupaten Tanjung Timur yang saat ini telah ditindaklanjuti bersama di lapangan antara para Babinsa, PPL, Kades Lurah bersama petani dan kelompok tani. Untuk mempertahankan Kabupaten Tanjung Timur sebagai sentra perkebunan kelapa dalam dan pertanian tanaman pangan, telah diberikan bantuan eskavator untuk setiap kecamatan, serta pemberian bantuan bibit, pupuk, dan saprodi. Khusus bidang pertanian telah ditetapkan Perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian, berkelanjutan dengan luas lahan 17.000 hektar dan cadangan 5.000 hektar. Dengan adanya perda ini diupayakan akan mengurangi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Timur. Bapak Menteri, Bapak Pangdam yang